tanggal 5 Juni peringati Hari Lingkungan Hidup. Tujuan Porkadas hanya sederhana, Pak. Kita ingin menyatukan tiga unsur dari pemerintahan, korporasi, dan masyarakat. Biar kita ke depan sinergi. Karena di Kota Karawang ini, saya miris atas kerusakan lingkungan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dan juga kami terima kasih atas undangan dari Porkadas ya, yang telah mempelopori dan juga memberikan motivasi bagi kita semua dalam menghijaukan Karawang. Berkaitan dengan penghijauan ini, kami sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Siapa lagi kalau bukan kita ya, yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap penghijauan ini. Dan untuk terakhir, jangan kita bisa menanam, tetapi kita harus bisa memeliharanya. Ya. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya menanam, tapi memeliharanya. Dan mari kita untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa berkumpul dalam rangka kegiatan penanaman satu pohon satu orang sejumlah 1045. Tetap harus ke lapangan melihat alam dan sekitar. Ternyata alhamdulillah dengan ikut komunitas seperti itu kita lebih mencintai lingkungan.